Seorang residivis yang telah keluar masuk penjara sebanyak 4 kali, kembali ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Bimbi ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus usai membawa kabur sepeda motor curiannya. Residivis ini membawanya dengan mudah karena sebelumnya telah mengantongi kunci sepeda motor itu sejak Desember 2021 saat dirinya berusaha mencuri sepeda motor yang sama, namun terpergok pemiliknya dan kabur dengan hanya membawa kunci motor. Selang beberapa waktu, pelaku dihukum penjara selama 2 tahun karena mencuri motor lain. Dan baru sehari keluar dari tahanan, pelaku langsung menyambung kembali usahanya yang pernah gagal. Bermodalkan kunci sepeda motor yang masih disimpannya, incarannya pun berhasil dibawa kabur. Petugas mengejar pria berusia 23 tahun itu hingga ke Solo. Saat hendak ditangkap, pelaku berusaha kabur dan melawan petugas hingga akhirnya ditembak di kaki kirinya. Pelaku dan sepeda motor hasil curiannya langsung diboyong petugas ke Polsek Bungus Telukabung. Kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian bermotor, spesialis bongkar rumah, kemudian mengambil sepeda motor. Tersangka ini alias B, sudah 4 kali melakukan pencurian di wilayah Bungus Telukabung. Pelaku ini sempat lari selama 20 hari ke daerah Solo. Pada saat penangkapan, pelaku ini berusaha melawan petugas, kemudian juga berusaha melarikan diri. Kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Kini pelaku kembali harus mendekam di sel jeruji besi dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bimbi dipastikan akan menghuni penjara untuk yang 5 kalinya. Alfi melaporkan dari Padang.